Acara BIMTEK digelar di Hallroom Hotel Java Lotus Jember, dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirvano, diikuti secara langsung oleh operator desa serta kades dan sekdes secara online. Bimbingan teknis kepada operator desa ini sangat penting di era keterbukaan seperti saat ini untuk memajukan suatu daerah. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Operator desa diharapkan juga terus mengupgrade diri di tengah kemajuan gempuran teknologi informasi. Penyampaian yang cepat dan pola komunikasi serta bahasa komunikasi yang baik harus bisa diterapkan agar tidak ketinggalan dengan daerah lain. Namun selain BIMTEK kepada operator, era keterbukaan juga perlu diimbangi dengan update pelayanan dan teknologi pendukung agar penyampaian pesan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Kita berikan bimbingan kepada teman-teman desa, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan transparansi dan partisipasi publik di desa. Jadi itu harapan kami. Dan kebetulan yang dikirim oleh Pak Kades, operator-operatornya masih potensi muda, anak-anak muda semua, dan ini sangat friendly terhadap teknologi. Teknologi sendiri gimana Pak? Diskom Info udah banyak develop ya, udah banyak mengembangkan aplikasi. Dan saya pikir aplikasinya juga terus bisa berkembang sehingga pembangunan dan perekonomian kita bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Bobby Arisandi menambahkan, untuk mewujudkan PPID yang baik dan terbuka memang masih terkendala beberapa faktor. Salah satunya ketersediaan jaringan internet di desa-desa. Dari 226 desa yang tersebar di 31 kecamatan di Jember, saat ini tersisa sekitar 65 desa di 9 kecamatan yang masih mengalami blank spot jaringan internet yang kini terus dikebut untuk mengatasi kendala tersebut. Tak hanya itu, dukungan dari pemerintah desa juga sangat penting dilakukan agar informasi yang akan disampaikan kepada publik atau masyarakat bisa cepat tersampaikan. Gandeng teman-teman relawan TIK untuk memberikan arahan dengan tujuan sama-sama kita mewujudkan literasi digital. Karena kan selama ini juga disampaikan Pak Sekda, Jember lumayan tertinggal. Dan sebenarnya potensi di Jember juga cukup besar. Ada relawan TIK, kemudian juga ada para operator teman-teman di desa ini. Masih muda-muda, ini luar biasa ini potensinya untuk mengangkat potensi dari masing-masing desa. Ini yang perlu hanya kita nanti kita arahkan, dan tadi yang penting itu kan political will dari leadership. Jadi seorang kepemimpinan kepala desa ini juga diharapkan nanti ikut andil dan support ini untuk bisa memberikan materi ataupun data yang disampaikan Pak Sekda tadi agar bisa tersampaikan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang penting. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Melalui sinergi tersebut diharapkan gelaran Porprov ke-7 Jawa Timur Juni mendatang bisa berjalan lancar dan Jember sebagai tuan rumah bersama Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo bisa meraih hasil dan prestasi maksimal. Porprov 2022 ini juga bisa menjadi ajang memamerkan seluruh potensi yang ada di Jember, baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Karena dalam ajang tersebut setidaknya ada 15.000 orang, baik atlet, official maupun pendukung dari penjuru Jawa Timur hadir di Jember untuk menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, seluruh kesiapan dan sinergi antar lini terus dibangun KONI agar Jember selaku tuan rumah bisa menyuguhkan yang terbaik kepada tamu yang hadir. Kini segala kesiapan terus dikebut oleh Pemkab Jember seperti akses jalan, venue pertandingan, serta kesiapan infrastruktur umum lainnya. Ditargetkan akhir bulan ini seluruh venue cabang olahraga sudah rampung, sehingga awal Juni bisa digunakan untuk berlatih. Alhamdulillah persiapan venue kemarin sudah kita lakukan bersama dengan KONI Provinsi. Beberapa hari, dua hari kemarin datang ke Jember melihat itu juga kesiapan venue, dan beliau sudah menyatakan 70% siap. Sehingga insya Allah Jember tidak ada kendala. Oleh karena itu mohon doanya, mudah-mudahan venue ini tepat berwaktunya, karena kami dengan KONI kami sudah mengumpulkan para rekanan yang menang lelang itu dengan juga Dinas Cipta Karya untuk kami minta benar-benar bahwa akhir Mei itu sudah selesai, minimal tinggal finishing sajalah
sehingga awal-awal Juni para atlet kita bisa mulai mencoba itu venue, sehingga mereka tidak kagok terhadap venue yang sudah diperbaiki itu. Sementara itu, Ketua KONI Jember Sutikno berharap melalui kegiatan ini seluruh cabang olahraga dan masyarakat kompak untuk mendukung Jember dalam Porprov Jawa Timur Juni mendatang. Tak hanya itu, dirinya juga berharap para atlet yang akan berlaga bisa menunjukkan yang terbaik untuk Jember. Meski terdapat sejumlah kendala, salah satunya venue, namun Sutikno optimis prestasi atlet Jember bisa mendulang prestasi dan medali. Persiapan atlet pada prinsipnya kita pompa untuk menyiapkan atlet semaksimal mungkin. Jadi bagaimana bisa nanti kader supaya bisa memberi yang terbaik untuk daerahnya. Sudah saatnya mereka memberi pencetak prestasi untuk Kabupaten Jember, untuk daerahnya sendiri. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nirvano, bahwa kini Pemkab akan menerapkan kerjasama KSP kepada perusahaan penambang Gunung Kapur Sadeng sesuai Permendagri nomor 16 tahun 2016. Teknisnya, pemohon atau perusahaan akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh panitia pemilihan. Kemudian muncullah SK Bupati, yang mana kemudian SK tersebut dijadikan dasar munculnya penandatanganan KSP BMD Gunung Sadeng di depan notaris. Sebelum ditandatangani, perusahaan diharuskan membayar kontribusi tetap selain pajak daerah. Kontribusi tetap tersebut sebesar Rp30.000 per ton untuk pengusaha kecil dan Rp39.500 per ton untuk pengusaha besar. Belum ada MOU, cuman kita sudah menetapkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Gunung Sadeng ini kita menggunakan pola KSP, kerjasama pemanfaatan. Kan pola pengelolaan barang milik daerah itu ada beberapa. Yang pertama sewa, ya. Yang kedua bangun serah guna. Kemudian yang ketiga bangun guna serah. Yang keempat kerjasama pemanfaatan, dan yang kelima kerjasama infrastruktur. Jadi kita pakai pola KSP, kerjasama pemanfaatan. Sekarang ini kita pakai sesuai dengan Permendagri 19/2016. Kita pakai pertama tuh setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi dan dikaji oleh panitia pemilihan, ya. Itu kemudian akan diterbitkan SK Bupati. Setelah diterbitkan SK Bupati, akan diterbitkan kerjasama pengelolaan di hadapan notaris. Notaril. Jadi ininya. Kemudian 2 hari sebelum tanda tangan notaris, pengusaha sudah membayar kontribusi tetap yang pertama. Jadi kita pakai istilah kontribusi tetap selain pajak, ya. Sampai hari ini ada 4 perusahaan yang diundang Pemkab untuk membicarakan kerjasama tersebut, yakni CV Panen Raya, PT Gunung Kelabat Citra Abadi, PT Nanyang Mining Group, dan PT Nirwana Lime Indonesia yang seluruhnya berdomisili di Kecamatan Pugar. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Tak hanya mengadakan pameran, sejumlah pecinta bonsai yang hadir di alun-alun Jenggawah ini juga mengadakan tutorial cara merangkai bonsai agar menarik dan unik. Seperti yang dilakukan oleh Abbas Caligis, seorang trainer bonsai asal Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, bersama teman seprofesi lainnya yang saat ini sedang demo merakit bonsai dengan media tanaman jenis kimeng dan stigi. Proses ini sangat butuh ketelatenan, kesabaran, dan kreatif sehingga bisa menghasilkan bonsai sesuai yang diinginkan. Namun, untuk media tanaman jenis tigi memang butuh waktu yang cukup lama, sekitar 4 bulan, baru bisa terlihat bentuk karakter yang sesuai keinginan. Dan jenis tanaman tigi ini memang relatif mahal, bahkan ada harganya berkisar Rp25 juta. Kesulitannya untuk meranting itu ketika meliukan pohon santigi, karena santigi itu pohonnya agak keras, terus pertumbuhannya agak lama. Oke. Biasanya lebih mudah itu jenis tanaman apa?
lebih mudah untuk meranting, sama semua sebenarnya. Sebenarnya semua sama. Mas, sama untuk ini, membentuk karakter tanaman ini supaya terlihat unik dan elegan ini gimana mas caranya mas? Oh, untuk barang santigi ini kan untuk dibudidaya susah ya. Jadi istilahnya dari gerak dasar itu kita nggak bisa ini, harus mengikuti gerak dasarnya pohon. Oh gitu ya. Ini yang tadi kita ranting itu di harga 2,5. 2,5 juta. Nah, dalam kegiatan kontes bonsai saat ini mendapat apresiasi dari Hari Agustriono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember yang saat ini menghadiri kegiatan tersebut bersama camat setempat. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengangkat potensi wisata lokal. Ya, yang jelas dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, Dinas Parita dan Kebudayaan juga sangat mengapresiasi kegiatan dari ada pameran bonsai ini ya di Jenggawa. Karena terus terang ini kan juga memberikan motivasi kepada warga sekitar karena juga punya potensi terutama penggiat bonsai. Kemudian juga menyerahkan orang-orang dari luar. Tentunya ini memberikan semangat kepada warga dan juga ke depan bisa menumbuhkan upaya untuk melestarikan dan syukur-syukur bisa menjadikan bisnis dan menambah destinasi yang menarik wisatawan datang. Karena alun-alun ini posisinya ada di pinggir jalan utama, poros dari Jember sampai ke Ambulu ya. Dari Jenggawa, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV melaporkan. Dengan dibukanya ruang terbuka hijau di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selain untuk tempat istirahat. RTH ini juga bisa digunakan untuk sekedar nongkrong. Selain itu, menurut Bupati Jember Hendi Siswanto yang mengatakan bahwa di RTH ini juga sudah diresmikan gerai milik Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang memamerkan dan menjual produk asli Jember seperti batik dan kerajinan lainnya. Ia berharap jika ada pelancong dari luar kota yang ingin beristirahat, bisa melihat dan membeli produk asli Jember di RTH ini. Ia juga mempersilakan semua UMKM untuk bisa bekerja sama, agar RTH yang lain bisa diisi produk asli Jember. Ya, jadi hari ini kita ini baru yang pertama kali ya di perdana outlet Dekranasda yang diinisiasi oleh Dekranasda dan timnya dan juga disupport dengan teman-teman OPD-OPD. Dan ini Dekranasda tidak punya tempat, tidak punya tempatnya. Cuma Dekranasda melihat peluang bahwa di Jember ada aset-aset yang masih belum maksimal. Seperti ini RTH, ada beberapa tempat kita RTH banyak ya. Yang ini baru trial, kita dicoba sekarang yang luar biasa, keren. Malah saya senang ini kalau bisa nanti apa, pendopo digeges ke saset. Tapi yang intinya idenya ini luar biasa, bahwa RTH tidak menghilangkan fungsi RTH-nya, tapi melengkapi adanya Dekranasda ini. Jadi semakin menarik, kalau hanya RTH saja tidak ada yang menarik. Lihat penghijauan-penghijauan di Jember sudah terlalu banyak penghijauan, sawah kita banyak, ada 33.000 hektar kita. Namun kita dihijau semuanya. Tentunya dengan adanya kolaborasi, satu kreativitas, inovasi dari Dekranasda menyulap RTH menjadi double fungsi, ya double fungsi ini menjadi maksimal. Dan Dekranasda adalah satu kegiatan sosial dari ibu-ibu tanpa berbayar, tanpa ada profit, cuman mengumpulkan barangnya orang untuk dipromosikan. Yang dimana nanti UKM-IKM di situ akan bisa diterbantukan dengan adanya Dekranasda ini untuk membantu menjualkan. Dari Jember, DKAJI Jember 1 TV melaporkan. Yang umur kasih diberikan panjang. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN yang selalu diperingati setiap tanggal 29 Mei ini sebagai bentuk perhatian lebih lanjut kepada masyarakat khususnya lanjut usia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021. Di Jember, peringatan Hari Lanjut Usia ke-26 diperingati dengan berbagai acara, seperti senam bersama, pemberian kursi roda kepada lansia yang membutuhkan, serta pembagian bantuan langsung tunai. Bupati Jember dan Ketua Tim Penggerak PKK bersama Forkopimda Jember terlihat membaur bersama ribuan lansia untuk melakukan senam bersama.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk seruan kepada masyarakat khususnya para lansia di Jember untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan dilengkapi olahraga sesuai moto Lansia Sehat Indonesia Kuat. Semangat apa untuk? Ya, ini Hari Lansia yang ke-26, Hari Lansia Nasional. Hari ini saya sangat berbahagia sekali bahwa setelah COVID kita 2 tahun terutama, kita belum pernah berjumpa, bersilaturahmi. Ini eventnya Hari Lansia Nasional, cuman esensi yang paling sebenarnya adalah kita silaturahmi lagi. Para lansia di Kabupaten Jember berkumpul luar biasa, ada 3.500 para lansia di Kabupaten Jember sedang berkumpul di alun-alun kebanggaan masyarakat Jember, di alun-alun kota Jember. Dan ini menjadi satu momentum yang luar biasa bagi kami, tentunya Pemkab Jember akan mendukung semua kegiatan-kegiatan ke depan lansia. Untuk kegiatan tadi ada pembagian sembako, ada BLT, dan juga ada senamnya, senam lansia. Lumayan, senam lansia saya ikut tadi, saya ikut lumayan, keringetan juga nih. Artinya senam ini bukan senam aja sembarangan, tapi senam ini betul-betul bermakna untuk kesehatan lansia. Sesuai dengan tagline-nya Indonesia, Lansia Sehat, Indonesia Kuat. Tentunya itu tagline yang luar biasa dan harus kita semangati bersama dengan bukan seremoninya saja, tapi dengan serius, konkret seperti hari ini. Usai mengikuti senam bersama, giat dilanjut dengan pemberian kursi roda kepada lansia yang membutuhkan, serta bantuan langsung tunai yang diberikan langsung oleh Bupati. Dalam acara tersebut juga turut dibuka stand bazar UMKM. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.